So, selamat pagi, selamat malam dan selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya di sini pagi hari mau bikin konten proses buat pikon, dan setelah buat pikon nanti saya kolaborasikan dalam musik elektronik di Universal Studio. Jadi ini pikon, jadi dia tidak punya tali. Sekarang saya mau pasang tali, terpasang baru nanti saya akan main pikonnya. Setelah main nanti saya kolaborasikan dalam elektronik di Fruity Loops. Nanti proses nanti saya kolaborasikan dalam musik asli dengan elektronik yang lain nanti seperti apa, tetap ikuti terus. Nah, ini saya mulai pasang teman-teman, ini dapet talinya, ini pikonnya, pikon teman-teman, ini dapet talinya. Tali ini tidak ada, sebenarnya biasa pakai tali yang biasa mama bikin noken-noken itu, tapi tidak ada tali, terpaksa saya pakai tali yang ada, yang penting dia bisa menyanyikan. Ini pikon teman-teman, kita mulai pasang di sini. So, untuk pikon ini saya punya bapak tuh waktu SD, dan memang dia sudah ajarkan pikon gitar, memang itu saya bapak sudah pernah ajarkan. Jadi dulunya tuh saya main pakai karet, dari karet itu saya bapak bikinkan pikon, dan dia punya bahan-bahan yang dia bikinkan untuk jadikan satu pikon untuk diajarkan. Jadi ajarkan, dan saat ini mungkin sedikit-sedikit saya bisa buat pikon sendiri dan bisa memainkan. Puji syukur mungkin saat ini saya bisa memainkan karena orang tua sudah ajarkan semenjak saya kecil. Seperti ini, teman-teman. Ini kita ikat lagi di sini supaya bisa kasih gantung seperti itu. Oke, ini dia sudah jadi teman-teman. Sepertinya bagaimana kita style atau style dia punya nadanya. Jadi kita tidak harus main barang ini, tidak hanya bisa main, tapi setelan-setelan nada yang pas untuk kita memainkan. Nanti kalau setelan salah berarti nanti bunyi juga salah-salah, kurang bagus. Jadi kedengaran nanti akan kurang bagus. Jadi sahabat dia sudah ajarkan musik seperti ini. Jadi kalau kita mau main itu harus tangan kiri ini kita pegang sini, kanan untuk dimainkan. Kalau nanti yang terbiasa dengan tangan kiri untuk tarik dia punya talinya, berarti nanti bisa pakai tangan kiri dan tangan kanan. Jadi posisi pegang bukan bagian sebelah sini, tapi kita harus yang dimainkan di sini, bagian sini taruh di bagian bibir sini, yang di sini bagian kan nanti kasih keluar. Jadi pegangnya seperti ini teman-teman, kita coba. Jadi kalau kita memain itu harus punya nafas yang panjang gitu teman-teman. Kita harus tahan nafas. Nafas itu yang akan mengatur apa menghasilkan dia punya nada-nada yang. Jadi pikon ini dia menghasilkan tiga nada dasar, antara suara nada tinggi, tengah dan tinggi, rendah dan tengah. Jadi banyak dia punya nada, beberapa variasi yang kita mainkan, banyak variasi. Jadi tadi tuh mungkin saya main hanya dua variasi saja teman-teman. Dan mungkin seperti itu. Nanti saya musik yang tadi tuh nanti saya kolaborasikan dalam Fruity Loops. Jadi nanti seperti apa teman-teman, nanti hasilnya di Fruity Loops.